Halo Nexter, hari ini Jumat tanggal 17 Juli 2020 ada kejadian menghebohkan di Desa Babakan Losari, Kecamatan Pabdilan, Kabupaten Cirebon, di mana menurut informasi yang masuk ke dapur redaksi JP, ada satu orang yang dinyatakan positif COVID-19. Mendengar kabar itu, tim JP pun langsung mengkonfirmasi kubu Babakan Losari Tarsono. Dan lewat dering telepon, Tarsono membenarkan ada salah satu warganya yang memang positif COVID-19. Bahkan, hari ini di lokasi juga kedatangan tim medis berseragam APD lengkap. Berikut kedatangan Muspika, Kecamatan Pabdilan, di balai desa setempat. Mendapat kabar tersebut, Jabar Publisher langsung meluncur ke lokasi. Namun didapatkan suasana kantor desa sedang sepi, hanya ada sejumlah mobil yang terparkir di sana. Menurut sumber yang ditemui JP di kantor desa setempat, Muspika juga petugas medis sedang mendatangi rumah pasien tersebut. Namun ketika ditanya lebih lanjut, baik sumber maupun Kubu Tarsono enggan memberikan alamat lengkap pasien yang bersangkutan. Hingga berita ini diturunkan, tim JP masih menelusuri data lainnya sehingga mendapatkan informasi yang lebih valid. Demikian Eko Saputra, JabarPublisher.com dan JPNX TV melaporkan.